Bersulang. Apa kita semuanya bakal saling membenci? Kau ini gila ya? Jadi gimana kadarnya? Masih beristirahat, kondisinya udah membaik kok. Oh, syukurlah kalau begitu. Oke, mari kita mulai diskusi. Langsung saja, disuruh yang mas-mas. Sabar-sabar. Biasanya yang bilang begitu tuh, ternyata pelakunya. Kau ini apa, kesan? Sudah, sempat-sempat. Oke, kalau begitu akan dimulai dari saksian. Oke, mari kita bersulang untuk kemenangan di Berlin. Bersulang. Saat pesta berlangsung, aku dan Lin sempat membicarakan soal tugas minggu lalu. Sesudah itu, aku tidak lagi memperhatikan kemana dia pergi. Aku mulai membereskan piring dan gelas setelah pesta berakhir. Lin sempat masuk lalu keluar lagi. Sekitar 20 menit setelahnya, Lin kembali lagi dengan keadaan terpoyongan. Naren datang dan kami mengantarnya pulang. Tapi gak kulihat tangan Lin penuh uap. Sepertinya alerginya kambuh. Aku baru tahu punya alergi apa? Yang ku tahu dia punya alergi kacang. Kalau begitu, ada yang sengaja memberinya kacang. Kalau begitu kelewatan sih emang. Siapa coba yang berani melakukan hal seperti itu? Gak bakal dia jauh dari kita. Terus Bella, harus ngobrol sama Arya. Lihat dia keluar dengan Bella. Aku cuma nemenin dia di toilet. Oh iya, siapa tahu kamu. Kamu ini kenapa sih? Kamu malah masukin aku? Tenang dulu, mari kita fokus pada tujuan kita. Bella, bisa kau jelaskan apa yang terjadi saat kau bersama Lin? Baiklah. Aku pergi menemani Lin ke toilet. Aku menunggu di depan. Saat menunggu, aku melihat Ishan dari kejauhan. Terlihat seperti sedang mencari sesuatu di kantung celananya. Loh, Esadia sama Lin juga yang datang duluan. Kok juga bisa nyurigai mereka dong? Kok ini ada masalah ya sama aku? Loh, kok jadi aku yang salah? Emang kok yang salah? Mana ada masalah? Sudah. Ada ya? Ada. Emang kita lebih? Iya, ya. Oke, apa aja, Pak? Santai. Sian, kok gak apa-apa? Enggak, kok. Aku gak apa-apa. Kalau begitu, bisa kau ceritakan apa yang kau dan Lin lakukan sebelum pesta dimulai? Aku memang datang duluan sama Lin. Setelah itu, kami pergi ke kantin. Harusnya tidak ada makanan yang mengandung kacang. Kalau kau gimana, Ren? Oh, aku baru datang waktu mereka berdua kembali di kantin. Oh ya, di antara kalian ada yang lihat nggak? Lin terakhir kali makan apa? Aku sih cuma lihat Lin terakhir kali makan bekalnya. Karena waktu itu aku lihat ada roti selai yang belum habis dimakan waktu aku WC. Si Ishan juga ada dalam itu. Waktu aku beres-beres, aku nggak lihat ada roti di meja. Oh, jadi kau ya? Apa-apa, aku aja nggak nyentuh roti sama sekali kok. Aku rasa bukan dia. Ah, bohong. Kau kan udah dokter sih ya tadi. Loh, kau kan pelakunya. Loh, cukup. Ayolah, kita di sini mencari solusi, bukan pertengkaran. Kita seharusnya di sini bekerja sama untuk mencari pelakunya. Jangan biarkan masalah ini merusak pertemanan kita. Sean, kau kenapa? Maafin aku ya, aku ingin mengatakan sebenarnya. Selama ini aku berbohong. Waktu pesta berakhir, aku gak langsung pulang. Arya juga sedang pergi. Aku gak sengaja melihat Naren sedang memberikan sesuatu pada Lin. Lalu, aku diam-diam mengikutinya. Dan melihat Naren membuang sesuatu dalam kotak sampah. Ternyata itu adalah bungkus coklat kacang. Sepertinya Lin tidak sadar kalau dia makan coklat yang dalamnya ada kacang. Aku malah tidak memberitahunya.
Apa benar yang dikatakan Ivan ini? Iya, benar. Aku yang kalian ini gila ya? Kok nggak tahu sebaya apa kalau efeknya parah? Kenapa kamu ngelakuin itu? Aku ini balance. Aku berani melakukannya karena aku iri. Tapi aku udah nggak pikir lagi konsekuensinya. Aku juga nggak tahu kalau bakal jadi kayak gini. Kalau tau nggak tahu, jangan coba-coba dong. Emangnya sebodoh apa sih kau? Bisa-bisanya bohong untuk menutupinya. Mana sok peduli pula kau? Kenapa kau gak bilang dari awal, Shan? Ya, aku takut, Bel. Aku takut kita semuanya bakal saling membenci hingga akhirnya akan terpecah. Aku akan juga gak bakal ini mengelak. Aku memang salah. Ya, kesel banget lagi. Tindakan Aren itu salah. Tapi dia sudah mengakuinya. Itu cukup. Jadi, kamu maafinya begitu saja? Itu keputusan dia. Kamu nggak perlu minta maaf kok. Sebenarnya coklat yang kasih kemarin tuh ada kacang. Loh, maksudnya? Nah, jujur, aku iri sama kamu. Karena orang tua kita saingan bisnis, mereka sering banget membandingin aku sama kamu. Jadi dari itulah kesel terus berani melakukan hal macam itu. Aku minta maaf banget. Gak apa kalau kamu kesel dan jadi benci sama aku karena hal ini. Aku benar-benar Ren, aku maafin kamu kok. Aku ngerti keadaan kamu. Cuman, aku gak bisa bohong kalau aku sakit hati sama perbuatan kamu ke aku. Aku gak benci kok sama kamu. Kamu udah mau jujur itu berarti kamu udah mau ngelakuin kesalahan kamu dan berubah. Kamu udah minta maaf tulus gitu, udah cukup banget buat aku. Makasih ya. Lin, kamu bisa sih maafin aku. Aku kan udah hampir celakain kamu. Nggak apa-apa, aku juga udah sering kok kayak gini, jadi aku tahu cara ngapain. Enak aja. Kasih aja. Halo guys.